Akan aku potong talumu karena kamu menakuti temanku. Rasakan pembalasanku. Kau rasakan. Potong. Hahaha. Sudah. Sekali teman-teman hari ini ya. Tempat kalian gimana? Aku mau anu teman-teman. Mau mencari si barong merah. Bukan barong merah. Aku enggak suka berteman dengan dia. Aku akan mencari pucuk merah saja. Palak merah. Tapi gimana dia? Coba aku lihat di sana. Enggak ada teman-teman. Kemana ya dia ya? Apa si lek merah ada di rumah hantu itu ya? Kan aku lihat dulu. Kan aku lihat lewat belakang. Apa itu? Kayak kepala banteng. Aku takut. Aku lari aja, aku mau pulang. Kenapa baru? Ada apa baru? Kamu mencari aku. Aku akan siap membantumu. Akan ku keluarkan jurusku. Kenapa? Kamu kenapa? Kepala banteng. Baiklah, akan kubawakan senjataku. Kamu belum tahu senjataku. Aku akan mengeluarkan senjataku. Coba kamu lihat di si barong. Senjata andalanku akan kuambil. No,
baiklah. Tapi aku gak ikut ya. Ayo, aku antar aja ke sana. Ayo, 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 ayo. Ah, ayo, kita akan tangan. Kamu duluan, bro, cepat. Ayo, gimana? Oh, di mana? Oh, ini. Baiklah, mana dia? Ternyata ini kepala. Baiklah, kamu yang menakuti temanku, si Baro, akan aku potol titikmu. Bukan titik. Akan aku potong tandukmu karena kamu menakuti temanku. Rasakan pembalasanku. Jod, potong kamu, putus kamu. Jod, aku potong. Aku makan nanti. Wah, potong. Aku capek. Potong kamu ya. Tahu rasa kamu. Capek, capek. Potong kamu. Harus semangat demi temanku. Biar dia tidak takut. Rasain dong kamu, Bandeng. Rasain. Ya, iya. Akhirnya kamu putus. Putus. Inikah ternyata tandumu? Ternyata tandunya bundu. Karena aku potong lagi kamu. Biar tahu rasa kamu. Bertahu rasa kamu. Kupotong. Akan aku duduki kepalamu kamu. Bertahu rasa kamu. Potong. Ya. Sudah putus. Ini tanduk yang akan aku pakai. Siapa tahu cocok denganku. Akan aku buat tanduk. Ini akan kuserahkan si Barong. Biar dia tahu kalau si Bandeng sudah aku putus. Dan akan kutaruh kepalaku. Ya kan, aku jadi tampan. Mana si Barong? Si Barong! Si Barong!